kakak nyembak lagi. Saya sekarang ada di rumah teman, ada bermain. Pas depan rumah beliau ini ada pohon matoa. Nah, yang menarik di sini bukan pohonnya, tapi si buah matoa itu sendiri yang sudah terkenal. Sudah pokoknya buahnya mantap sudah. Tar ada lawang. Ah, yang menarik di sini bukan hanya buahnya, di sini ternyata banyak burung-burung yang sering main di sini untuk mencari makan. Seperti burung nuri kerdil. Nah, tadi tuh sudah terdengar suara, banyak suara burung di sini. Nah, itu berisik sekali. Karena ini memang tempatnya di pusat kota. Lokasinya di pusat kota. Mari kita langsung eksplor pohon ini. Oke, yuk. Yang jatuh buah matoa ya, ini buah, namanya buah matoa, jatuh sendiri dari pohon itu, banyak di atas. Atas buka dan makan. Terus seperti ini. Ini bijinya. Dan di atas masih banyak itu. Tuh ada yang makan. Ada burung apa ini? Nuri kerdil. Nah, itu dia. Kalau sebelah ada burung nuri kate. Itu ada dua, satu di atas, satu di bawah. Pemandangan yang unik, kendal dengan berkata. Ya lihat, cantik, mantap, mantap, mantap. Matoa.
pemandangan yang unik. Wih, ada banyak. Ada kadal juga. Kadal hanya mencari serangga, sementara si Nuri hanya makan kulit-kulit ini, jamur pohon. Cantik, pemandangan yang langka, banyak juga.